Bismillahirrahmanirrahim. Seorang dua orang yang kosong di depan dimanfaatkan, ya lu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin kepada Allah. Jadi sempurnakan deh, kalau mau membuka sempurnakanlah gitu, supaya selalu sempurnakan ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, kita akan melanjutkan bahasan yang lama, yaitu tentang surat Al-Asr. Jadi keberuntungan orang bisa dilihat dari apa yang kita lakukan dalam waktu yang kita jalani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi empat saja sebetulnya yang cukup kita lakukan dalam hidup ini. Setiap waktu kita semakin beriman, artinya semakin paham kebenaran. Siapapun yang punya apapun, kalau tidak beriman, tidak beruntung. Mau kaya, mau jadi pejabat tertinggi, tanpa iman, tidak ada untung. Jangan silau kepada orang yang diberikan dunia berikut isinya, tapi silaulah kepada orang yang diberikan keimanan yang teguh. Karena dunia berikut isinya tidak ada apa-apanya sama sekali. Tidak ada apa-apanya, hanya ngaku-ngaku saja. Itu rumah saya, ini harta saya, ini tanah saya, hanya ngaku-ngaku. Di akhirat nanti dihisab bagi yang beriman. Yang tidak punya iman, tidak ada nilai. Dunia benar-benar sepenuhnya milik Allah dan dititipkan ngaku-ngaku, ya. Tapi bagi orang yang beriman, dititipi dunia, dunia bisa jadi kebaikan. Jangan silau terhadap orang kaya, orang berpangkat, berjabatan, biasa saja. Karena semuanya cuma hamba Allah yang dititipi topeng bergiliran. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah bukan karena pintar. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Yang jadi pejabat, jadi apa, bukan karena pintar. Karena Allah saja mau begitu. Jalannya dibuat pintar mungkin begitu. Jadi sudah dibagikan, pangkat dibagikan. Ada yang bekerja jadi pimpinan, ada yang di tengah, di bawah. Jangan merasa minder dengan jabatan yang tidak seberapa. Asal punya iman teguh, itu berarti sudah punya keberuntungan. Dan mari kita menilai seseorang dari kadar keyakinannya kepada Allah. Kalau orang yakin kepada Allah, pasti tenang itu, pasti tenang. Karena yakin semuanya digenggam oleh Allah. Tidak ada yang bisa memberikan tanpa izin Allah, tidak ada yang bisa ngambil tanpa izin Allah. Orang yang yakin kepada Allah, derajatnya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tenang, benar-benar tenang yang asli, tenang yang tidak dibuat-buat. Janji orang tidak akan membuat dia tergiur, ancaman orang tidak akan membuat dia tercekam. Karena dia tahu semua nikmat itu milik Allah dan tidak bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Dan semua ancaman juga tidak akan efektif tanpa izin Allah. Semua hanya milik Allah. Tidak ada kejadian apapun yang Allah tidak terlibat. Semua nikmat sepenuhnya dalam genggaman Allah, hanya bisa sampai kepada kita dengan izinnya. Dan semua musibah juga ada dalam kekuasaan Allah dan tidak bisa menyentuh kita tanpa izinnya. Sehingga dia tidak berharap dari siapapun. Tidak berharap, tidak bersandar, tidak bergantung. Dan ini sumber kebahagiaan. Kan sumber penderitaan itu adalah berharap dari selain Allah. Makin hati ini dipenuhi harapan kepada selain Allah, makin tidak tenang. Makin ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai,
ingin diberi, ingin dibalas budi'i. Makin kuat hati bersandar kepada selain Allah, makin tidak tenang, makin pedih, makin luka, makin sakit. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Allah yang mencipta, Allah yang memberi, Allah yang menjamin, Allah yang mencukupi. Tapi hati kenapa bersandar kepada selain Allah? Maka ditanamkanlah oleh Allah itu kegelisahan di hati kita. Makanya setiap hari wajib bagi kita nambah ilmu supaya makin yakin. Ilmu terpenting adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, asma wa sifat Allah. Belajar Islam, yang terpenting dalam pelajaran Islam adalah ilmu mengenal Allah. Mengenal sholat, tidak mengenal Allah, maka sholatnya susah khusyuk. Semua akhlak itu bergantung tingkat keyakinan kepada Allah. Kalau yakin Allah Maha Melihat, maka dia tidak punya tempat untuk berbuat maksiat. Kalau yakin Allah Maha Mendengar, maka dia akan sulit bicara yang bohong, yang salah, sia-sia. Kalau yakin rezeki itu Allah yang membagi, dia tidak perlu korupsi sama sekali, ya. Kalau yakin Allah yang mengangkat derajat, dia tidak perlu overacting. Kalau yakin Allah yang Maha Menilai, tidak akan jaim di depan orang. Tidak perlu kita cari muka orang. Mau ngapain? Lempeng-lempeng saja. Syukur itu adalah orang yang yakin semua nikmat dari Allah. Sabar itu adalah orang yang yakin bahwa semua ujian terjadi dengan izin Allah. Tawakal itu adalah orang yang yakin bahwa segala urusan ada dalam genggaman Allah. Makanya puncak akhlak bergantung kepada tingkat keyakinan kepada Allah. Carilah ilmunya. Cari. Dan ilmu yakin ini biasanya lebih mudah dipelajari dari orang yang yakin. Cari guru. Cari kawan yang sudah yakin ke Allah, nular dan mujahadah. Yakin itu akan bertambah seiring dengan bukti, ya. Kalau ada bukti, biasanya kita jadi yakin. Betul? Apa yang ada di tangan saya? Kosong. Kenapa nyebut kosong deh? Jawab. Nah, karena dia tahu ini ditaruh di bawah, ya. Beliau yakin aja semua ngomong tisu, sengaja saya begini tadi. Tapi disimpan di sini, kata yang satunya, kosong. Dia bang, walaupun beda dengan yang lain, kalem aja. Karena ada ini melihat, bukti ini disimpan di bawah. Tadi nyebut kosong karena tadi melihat seperti megang tisu, ya. Nah, kalau kita sudah melihat bukti, yakin tuh. Coba, yang selama ini A.A. Gim atau A.A. Jimmy? jawab. A.A. Gim. Yakin? Ya iyalah. Kalau hanya dengar suara, mungkin A.A. Gim atau A.A. Jimmy. Tapi kalau jelek begini, supaya dapat bukti, maka mujahadah. Supaya bukti bahwa rezeki itu ada, maka mulailah sekarang sedekahnya, jangan ragu-ragu. Coba keluarkan uang lebih daripada biasa. Lepaskan itu jam tangan, lepaskan apa, sampai nanti kita tahu benar bahwa ternyata tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Tapi kalau tidak pernah mujahadah, tidak. Ada orang berbuat jelek, berbuat baik. Infabilati hiya hasan, tolak keburukan dengan cara yang baik. Berbuat baik sama orang yang berbuat jelek, lihat nanti bagaimana orang itu dirubah oleh Allah, diubah oleh Allah jadi orang yang sayang ke kita. Janji-janji Allah ini akan nyata kalau kita mau mujahadah. Dua, kesibukan kita sehari-hari adalah satu, memahami kebenaran supaya iman kita meningkat. Yang kedua adalah wa'amilu sholihat. Kegiatan kita sehari-hari adalah amal soleh. Sudah itu saja, bukan karir, bukan pangkat, bukan popularitas. Kita gak perlu nyari itu.
Tidak perlu rebutan jabatan, tidak perlu rebutan karir. Jangan, amal soleh. Tidak perlu mencari cinta, jaim dan sebagainya. Enggak perlu. Yang penting mah setiap kesibukan jadi amal soleh. Gak usah ngitung uang. Ngitung jadi amal saja udah cukup. Karena yang dibawa mati apa? Pangkat, harta, gelar, jabatan. Gak ada yang dibawa. Demi Allah yang ada dan tuntutannya amal soleh. Makanya hari-hari kita mah, kamu ngantor mau ngapain? Nyari uang, ada kerjaan. Rezeki mah udah beres. Nyari amal. Ngurus keluarga, amal. Ngedidik anak, amal. Punya suami yang nyebelin, amal. Berapa banyak pun wanita jadi mulia gara-gara suaminya nyebelin. Karena gugur dosanya, nambah pahalanya. Punya istri yang nyebelin, siapa nyebut tambah? Amal, Pak. Jangan nyebelin lah ya, yang kurang menyenangkan atau nyebelin. Ya. Gak boleh begitu, semuanya amal. Amal. Kelebihannya disyukuri, jadi pahala. Kekurangannya disabari dan dibantu diperbaiki, jadi pahala. Pokoknya kita mah amal soleh aja yang kita lakukan. Gak harus jadi uang. Bisnis adalah amal soleh, bekerja adalah amal soleh, dakwah amal soleh, kuliah adalah amal soleh. Syaratnya dua. Satu, niatnya lurus lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar. Udah selesai. Gak usah ribet. Percayalah hadirin, karir itu gak akan ketuker. Jabatan mah gak akan ketuker, enggak. Kita harus ikhtiar. Ikhtiar yang jadi amal. Contoh Pilgub Jawa Barat, ya. Apa ketawa? Amal Ustaz aja tuh. Banyak yang bersilaturahim, mendukung, memberikan motivasi dengan argumen yang baik-baik. Saya yang asalnya gak kepikiran jadi kepikiran. Yang asalnya mau apa, tapi dengan argumen itu jadi sepertinya bekal banyak manfaat. Tamu berdatangan, harusnya sekarang ini juga Cak Imin dan tim jam 1 nih datang. Alhamdulillah gak jadi. Sehingga lebih ringan bagi saya. Dan mudah-mudahan ada waktu yang lebih tepat, katanya begitu. Tapi intinya begini, sesudah dijalani beberapa minggu, apa yang terjadi? Satu, asal gak ikhlas dalam melakukan apa-apa. Mau ceramah, selalu ujungnya pilgub. Silaturahim, nanti ketemu ini, ketemu ini, supaya apa? Pilgub. Potret, pilgub. Yang ngasih hadiah ini, pilgub. Wah, cilaka ini. Benar-benar cilaka saya kalau harus diatur seperti ini. Gajah pahalanya. Masa ceramah diatur supaya di daerah Jawa Barat kesini demi nantinya supaya milih. Wah, gawat, ini tidak cocok dengan ceramah. Harusnya lillahi ta'ala, sekarang jadi lillahi pilgub. Gak enak sekali, tidak enak sekali itu. Sangat tidak nyaman ada niat dibalik sesuatu itu yang bukan karena Allah. Yang kedua, ibadah jadi berantakan. Karena rapat sampai malam jam 12. Dan susah. Qiyamulailnya jadi gak nyaman, gak terdominasi. Yang ketiga, jadi sering gibah. Kenapa sih ngomongin orang, Pak? Rapat-rapat yang ngomong orang, polling ini, gampang. Saya sampaikan ke teman-teman, udah cukup segitu aja. Saya mau kembali ke habitat. Mau gini aja.
PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Selebihnya mah terserah Allah. Kalau emang harus jadi, nanti jadi, pasti ada jalan. Tapi gak usah dengan kotor hati, gak usah dengan rusak ibadah, gak usah dengan ghibah. Kalau gak jadi ya syukur. Pokoknya mah yang paling penting mah jadi amal. Mau ngapain jadi juga kalau gak jadi amal. Bayangkan apa yang bisa kita lakukan memperbaiki orang lain. Kalau memperbaiki diri aja jadi enggak. Bagaimana ngajak orang jadi lebih baik kalau saya jadi lebih jelek. Mungkin ada yang gak setuju, ya gak apa-apa. Aku yang menjalani hidup ini. Percayalah hadirin, takdir mengapa ketukar. Apa saudara pikir saya ngebayangkan bakal jadi kiai kayak gini? Kata enggak tuh. Enggak terbayang sama sekali. Tidak tercita-citakan, tidak diikhtiari, tapi udah jadi mah jadi. Wah, AA sekarang bangkit kembali. Apa saudara pikir saya berusaha recovery? Tidak. Tidak, beneran. Apakah ingin jadi ngetop lagi, ingin eksis lagi? Tidak ada ikhtiar ke arah itu sama sekali. Pengen emang pengen, bener aja, perbaiki diri. Dah, gak nyangka sekarang jadi begini lagi Darul Tauhid. Apa kemarin ada ujian tuh di MUI dan KPI sebagai apa? Program ceramah terbaik Ramadan. Boro-boro kepikiran. Lihat hadiahnya juga aneh, kenapa jadi ke saya? Ujian saja, kalau Allah mau menguji begitu. Apa saudara pikir saya mau tampil di 212? Enggak, mau nyapu aja. Yang kebayang mau banyak sampah, nyapu, itu aja sederhana. Enggak kebayang itu bakal tampil, ini, itu, ah, mau apa? Mau apa coba? Belum tentu jadi amal, ya. Tapi karena garisnya harus nongol, nongol. Waktu di ILC itu apa saudara pikir saya niat gitu? Enggak, malah gak tahu mau ngomong apa, sama siapa. Sampai mau ngomong juga bingung ngomong apa. Tapi celetut aja ngomong gitu. Dah. Jadi udahlah, gak usah banyak ambisi apa-apa dalam hidup, kecuali jadi amal soleh saja. Sepakat? Halo? Lebih enak kan dengarnya? Kalau jadi amal soleh itu gak capek hatinya. Mungkin capek fisik, hati enggak. Karena yang bikin capek hati itu gak ikhlas. Berharap sesuatu dari selain Allah itu bikin capek. Kalau orang niat amal soleh kan ikhlas syaratnya. Ya, udah orang mau terima kasih mau tidak ya itu mah urusan bibir dia. Mau menghargai atau tidak ya gak apa-apa, sok wae. Mau menerima kebaikan kita atau mencibir kebaikan kita ya monggo, itu bukan urusan kita. Urusan kita mah diterima aja oleh Allah. Gimana rasanya mendengar ini, enak tidak? Kalau mendengarnya enak, kira-kira mengamalkannya enak tidak? Enak. Nah itulah kebenaran. Kebenaran itu enak. Ayo udahlah Pak, jangan jaim, lempeng aja. Penting mah jadi amal soleh. Amal soleh itu amal yang diterima Allah. Karena kita ada yang sibuk beramal, tapi tidak berorientasi diterima oleh Allah. Kita tahu kan, hisab yang pertama kali dilakukan itu tiga. Yang pertama mujahid, orang yang mati di medan perang. Itu yang pertama dihisab. Hadis sahih. Ternyata tidak berhasil masuk surga. Kenapa? Bukan kurang berjuangnya, bukan kurang beraninya, yang kurangnya cuma satu, hatinya pengen dipuji orang, dianggap pahlawan, dianggap pejuang, dianggap pemberani, dan udah itu didapatkan di dunia, di akhirat diseret tertelungkup. Yang kedua dihisab adalah yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya, itu juga ada yang tidak ke sorga tuh. Padahal ilmu agamanya banyak, padahal dakwah ada tujuannya, ingin dianggap ulama, kiai, dai kondang, dan udah dapat di dunia oleh Allah ditakdirkan. Di akhirat diseret tuh dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Qori juga begitu, suara merdu, bacaan bagus, hafalan penuh.
tapi enggak jadi ke sorga, enggak bisa. Kenapa? Karena pengen disebut qori'ah, hafiz, hafizoh, dan udah dapat itu. Memang tujuannya bukan Allah, tujuannya bukan ingin diterima Allah, tapi tujuannya ingin diakui makhluk. Mau apa diakui makhluk? Kan? Yang ketiga dermawan, ada yang enggak diterima tuh. Padahal dia sedekah ke sana sini, tidak ada satupun kesempatan sedekah kecuali dia sedekah, tapi tetap enggak masuk surga. Kenapa? Karena dia menikmati, dianggap dermawan, diketahui, diakui orang, bukan ingin diterima oleh Allah. Makanya kalau enggak serius memeriksa niat, capek. Dan lurus aja hadirin. Gak usah pakai licik-licikan, gak usah pakai strategi macam-macam, ya. Yang ngatur takdir itu Allah Subhanahu wa taala. Pada yang belum menikah, ikhwan, ya gak usah pinjam jaket teman, kemudian segala gitu. Karena kerjanya di bengkel, jadi ganti-ganti mobil supaya kelihatan kaya. Allah tahu, ya ini mobil orang, ya. Gak usah neko-neko, lempeng aja hidup, man. Ya. Nggak usah berstrategi supaya ini itu, nggak usah lah. Strateginya strategi disukai Allah aja. Benar? Dan nggak ada yang ngebulak-balik hati. Karena naksir ke seseorang bawa bunga, tapi Allah tahu itu bunga dari pernikahan orang. Nggak usah baik ke adiknya dengan tujuan supaya kakaknya terpikat. Nggak, nanti jadi ibunya yang terpikat. Lempeng-lempeng aja hidup. Serius, nggak usah licik, nggak usah neko-neko, nggak usah ngejatuhin orang, nggak usah merasa bersaing. Mau ngapain ngejatuhin orang lain? Nggak mau ngapain ngejatuhin orang lain? Nggak usah. Dah Allah yang menentukan. Jadi dagang juga beli ke kita, alhamdulillah. Beli ke sebelah, ya alhamdulillah. Gak usah itu menjelek, mau ngapain ya buat jelek. Nih ya, ada sebuah kejadian kemarin. Ceritakan ya. Jual kendaraan. Ada teman yang mau beli, silakan. Ya, kendaraannya begitu. Baru setahun dipakai, sekian kilometernya. Berapa harganya? Terserah bapak aja. Kata yang beli, oh terserah AA aja. Ya sudah tuh, bapak lihat aja di koran. Mana yang harga-harganya yang umum. Kalau dilihatkan aja dari internet. Dua harga ya. Ada harga tingginya, ada harga rendahnya. Berapa AA mau jualnya? Kata saya, bapak aja, enggak pengen AA. Coba, ini kendaraannya kendaraan saya nih. Beliau ada memperlihatkan dua harga. Harga yang tingginya ada, harga yang rendahnya ada. Untuk yang sama. Kira-kira saya pilih ngejual pakai harga yang mana? Salah, saya pilih ngejual pakai harga yang rendah. Supaya yang beli merasa untung. Itu kan gak kepikiran. Yang namanya untung itu nguntungin orang. Jadi ada dua harga. Ini misalkan sekian ya, katakanlah ini sekituh lah. Yang ini 10.000, yang ini 9.000. Mau milih yang mana? Saya pilih yang 9.000 aja pak. Apa kata yang beli? Kalau gitu saya beli 10.000. Gitu, itu jual beli yang bagus. Serius. Saya sampaikan Pak berkah Pak, inilah jual beli Islami ya. Penjual memilih harga yang paling rendah, pembeli memilih harga yang tertinggi. Ini karena saking saling ingin menyenangkan. Saya ingin menyenangkan yang beli. Yang beli ingin menyenangkan penjual. Biasanya terbalik. Saya ingin saya yang senang, itu pengen itu senang. Jadi dua-duanya sakit hati. Kalau begini dua-duanya bahagia. Masya Allah. Dan gak ketukar rezeki mahadirin. Makanya gak usah pakai licik-licikan,
Gak usah muji-muji kendaraan. Kalau ini mobil kuat, bagus, dua kali nabrak benteng juga. Gak usah, lempeng lah ini apa ada. Supaya jadi amal. Setuju? Tiga, tawasau bil haqq. Yang ketiga, apa aktivitas kita sehari-hari? Saling menasehati dalam kebenaran. Tiap hari kita harus cari tahu orang yang bisa membantu kita jadi lebih baik. Kalau ada yang ngasih tahu koreksi ke kita, itu kita gak usah bela diri. Lebih baik syukuri, karena itu yang kita minta kepada Allah. Bukankah tiap sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bayangkan itu, minta ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. 17 kali kita minta sehari, belum lagi dalam duduk di antara dua sholat. Wahdini, berikan petunjuk. Sekarang Allah gerakan siapa di antara orang-orang yang Allah kehendaki. Mungkin guru, mungkin teman, suami, istri, anak, mungkin pembantu, supir, atau siapa yang ngasih tahu kekurangan kita. Kenapa kita jadi marah? Itu yang kita minta, giliran dikasih, malah jengkel. Maunya apa? Maunya dipuji? Acungkan tangan yang pantas dipuji. Nggak ada. Puji itu hanya nyenengin nafsu. Dah, kalau ada yang ngasih tahu, ini terkabul doa. Acara TV kemarin akan wawancara tuh di TV, di news ya, yang naik kuda tuh. Ada juga yang ngasih tahu, kalau ngobrol jangan duduk di atas kuda. Saya ngejawab, ini bukan ngobrol, dakwah, tapi hati kecil saya mengatakan, ini gak cocok dengan ceramah sendiri, itu kan ngobrol ya. Saya mau minta maaf sesudah ini. Ada weh alasan, itu tadi bukan ngobrol, dakwah. Karena posisinya di atas kuda. Tapi hati kecil tetap ngaku. Kan bisa ngobrol di bawah, ya. Nah begitulah. Jadi senjata makan Tuhan judulnya. Nah hadirin sekalian, mari kita nikmati koreksi saran. Memang tidak selamanya benar, ya. Dan tidak selamanya caranya baik. Ada yang isinya benar, caranya enak, itu paling pulen namanya. Ada yang isinya benar, caranya gak enak. Jangan banyak ngomong lu, enak gua dengernya. Padahal benar, emang kita banyak ngomong. Dan kita pun harus berdakwah. Tidak boleh hanya menerima saja. Tidak boleh hanya ngasih saja. Harus senang menerima dan memberi. Jadi enggak boleh statis. Kita harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Menyeru. Menyeru, kita tidak boleh diam. Rasulullah SAW itu aktif menyebarkan kebenaran. Jangan nunggu sempurna, jangan nunggu tidak punya dosa, jangan nunggu sudah sempurna amal. Ajak orang mengamalkan kebenaran. Kalau ke masjid jangan sendirian, ajak yang lain. Terlepas orang mau ikut atau tidak, ajak. Jangan suka enak-enak sendiri beramal. Kalau tahajud, bangunkan keluarga. Kalau mau ikut pengajian, ikut pengajian. Kalau nyimak pakai Facebook, kasih tahu teman-temannya. Ajak orang. Jangan pernah pasif. Kita harus termasuk orang yang mau mengajak, menasihati orang lain. Kalau kita gak bisa ngomong, bonceng teman kesini. Jadi nasihati nanti saya yang bagian nasihatinya ya. Tapi ngebonceng itu sudah bagian daripada tawasau bil haqq. Harus stand up, harus mau berbuat. Orang buang rokok, puntung rokok sembarangan, ambil, pak boleh nanti lagi disimpan di tempat sampah dan dimatiin dulu. Lakukan. Lihat yang motor parkir sembarangan, pak mari saya bantu, kita gotong ke pinggir sedikit supaya tidak menghalangi jalan.
Lihat orang yang buang sampah, kasih tahu. Mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Gitu. Stand up, jangan diam kalau melihat kemungkaran. Itu tawasobil hal. Kita sering diam. Orang berbuat sesukanya, kita diam saja. Enggak benar. Islam itu mengajarkan kita menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kebenaran dan menolak kemungkaran. Dan yang keempat, tawa sobisob. Ini tiap hari loh ya, tiap hari kita cari input dan kita harus nyebarin juga. Dan yang keempat, keberuntungan kita adalah tiap hari sabar dan menyabarkan. Saling menasehati dalam kesabaran. Kesabaran. Kenapa sabar? Bukan nasihati dalam syukur. Gini, orang syukur itu karena sabar. Karena sabar itu prinsipnya mengendalikan diri. Coba sholat duhur barusan ya. Siapa yang paling khusyuk? Pasti yang paling sabar. Sabar itu apa? Dia mengendalikan dirinya. Dia mengontrol dirinya. Dia menahan diri, dia kendalikan, dia kontrol, sehingga ada di jalan yang Allah sukai. Itulah sabar. Sholat, Allahu Akbar. Mulut, kita nyebut Allahu Akbar. Tapi kita tidak kendalikan pikiran kita. Lewat kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ingat ke Allah. Enggak sabar tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Enggak ingat kita lagi muji Allah. Padahal kita mau sholat. Tapi ketika melaksanakan sholat, kita gak kontrol pikiran kita. Kita gak mengendalikan lisan, pikiran, hati supaya klik. Enggak tuh. Nah itulah kurang sabar. Dan masalah dalam hidup ini intinya adalah karena kurang sabar. Begitulah. Karena kurang sabar. Semua dosa karena tidak sabar. Tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan mulut, turun, gak jadi gubernur, malah masuk penjara. Tidak bisa mengendalikan syahwat, zina. Tidak bisa mengendalikan keinginan, greedy, tamak, korupsi. Apa saudara pikir orang yang koruptor itu miskin? Enggak. Hartanya udah banyak sekali. Ya, tapi karena tidak barokah. Pecinta dunia kan fakruhu baina ainaih, oleh Allah dihujamkan di hatinya takut miskin. Orang pecinta dunia itu hatinya dibikin oleh Allah takut miskin. Jadi enggak pernah berhenti keserakahannya. Sampai baru berhenti ketika dijejali tanah kubur. Mulutnya berhenti dia. Dikasih emas satu gunung, pasti nyari gunung emas yang lain. Memang pecinta dunia gitu. Kalau pecinta akhirat, ghina fi qalbi, hatinya dibuat kaya. Bukan gak pengen uang, pengennya pengen amal. Makin diberikan tuh, makin kebayang tuh amal soleh aja. Makin diberi tuh kebayangnya hisab di akhirat. Wah, harus pikul nih. Makanya bedanya pecinta dunia dengan pecinta akhirat. Pecinta akhirat mah sangat sabar. Pecinta dunia gak sabar. Sabar dalam apa aja? Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Kendalikan diri, hadirin. Semua urusan tergantung dari mengendalikan diri. Jadi tiap hari kita tuh latihan mengendalikan diri sehingga terkontrol sekujur tubuh kita ini dengan baik. Mata, telinga, pikiran, mulut, tulisan. Kalau nulis tuh jangan langsung disend. Nulis, baca, perlu enggak nih, enak enggak nih, kalau enggak enak, delete maksudnya. Enggak usah segala dikomentari, mau ngomong, mikir, perlu enggak saya bicara, manfaat tidak, benar tidak, kalau enggak diam, itu namanya sabar. Mau nanti infak ya, buat ke Palestina, ngeluarin misalkan, 1.000-an dengan 50.000-an. Yang mana yang sabar? Wah, ini berat. Jangan mungkin-mungkin itulah. Ini gak enak, kan harus terbukti. Iya, kita kalau nafsu suka yang mana? Nah, sabar suka yang lawannya nafsu, gitu. Coba sholat sunnah,
enaknya al-ikhlas atau ar-rahman? Tahajud mau yang mana? Al-ikhlas. Nafsu pasti suka al-ikhlas karena ringkas. Wal asri lah ya. Tapi kalau kita ingat, oh Allah pasti suka saya lebih panjang. Kayak tarawehan, kita cari imam yang mana? Yang pendek bacaannya, ringkas, cepat pulang, atau yang semalam satu juz? Nah itu nafsu akan ketahuan. Nafsu itu enggak suka sama sesuatu yang disukai Allah. Tapi Allah, makanya kalau kita mau milih, pilih yang paling disukai Allah. Jadi kalau kita udah pengen wal asri, keluhanin ar-Rahman. Nanti dia jengkel sendiri. Kan 12 menit nih. Sama sedekah juga. Kalau kita udah pengen ngeluarin 2.000, ambil aja yang 100.000-an. Plus aja, pastinya nyesel. Ya. Kenapa gak dari dulu kayak gini? Sebenarnya nyesel apa? Dan pasti gak akan miskin, enggak? Gak akan bisa miskin kalau ikhlas. Ayo kawan-kawan, latih terus. Seperti sholat itu kan latihan sabar. Makanya wasta'inu bisabri wassalat. Sing sabar, sing dapat tiap takbir dapat, Fatihahnya dapat, surat pendek dapat, ruku itu kan semuanya pengendalian diri itu. Kita bisa lepas begitu aja dalam sholat. Benar? Zikir harus sabar. Kalau enggak subhanallah. Tungguin subhanallah. Kenapa sih enggak subhanallah. Dunia baik-baik saja. Kita sekarang wirid 10 menit misalkan, emang dunia jadi kacau? Enggak lah. Nah, tapi kita semuanya serba sisa. Sholat sunnah lewat aja begitu, padahal kita sanggup itu. Itu kesabaran. HP nih, sekarang maksiat bisa sekejap ada di HP, benar? Harus sabar. Enggak pengen ada yang iklan, oh dibuka berlanjut saja. Itu pasti jadi masalah buat kita. Karena tiap maksiat itu ngundang musibah buat kita, ngundang kepahitan. Enggak ada yang lolos. Tapi enggak ada yang lihat. Kata siapa enggak ada yang lihat? Allah lihat. Allah lihat. Jangan heran ada bapak yang buka sendiri di kamar tiba-tiba beletuk aja ada yang lempar, salah lempar. Maaf Pak, enggak sengaja saya mau ngelempar kucing bapak yang lewat. Enggak ada yang kebetulan, Pak. Tiba-tiba terpleset di toilet masuk itu HP-nya ke dalam kloset. Itu enggak kebetulan, semuanya sudah diatur Allah. Karena pikiran kotor terus, malam-malam kecoa pipis jadi mata pinus segede gini. Enggak ada yang kebetulan, enggak ada yang kebetulan. Semuanya diatur Allah dan setiap maksiat akan kembali ke kita sendiri. Yang untung sih yang dibalas, Pak. Yang bahaya tuh yang istijraj, dibiarin terus sampai enggak bisa lepas dari maksiatnya. Kenapa pada mikir gini? Istighfar. Kan kelihatan dari depan seperti baru buka emang. Astagfirullah. Dan berbaik sangkalah kepada Allah kalau lagi diuji ya. Tahan dari suudon, tahan dari masang status-status yang menceritakan penderitaan. Karena ada yang status tuh untuk protes ke Allah, disimpannya di status. Nelangsa. Ah pokoknya ada tuh saya suka lihat, oh tuh kenapa dipasang yang ini. Gambar air mata, mau apa? Water ice crocodile land, tahu air mata buaya darat. Sudahlah, kalau kita lagi repot-repot ditimpa musibah mah nggak usah dipamerin ke orang lain. Mau apa? Orang nggak ada yang bisa nolong kok. Kita memamerkan penderitaan itu karena nggak ridho aja kepada perbuatan Allah. Mau apa? Semua orang tahu penderitaan kita, apa orang bisa nolong? Jawab, hadirin. Tidak. Menghibah, memelas, acting,
Kura-kura sedih, pengen dikasihani. Mau apa? Kalau orang dibuat enek, enek aja lihat kita, Pak. Bukannya pengen nolong. Betul loh, Pak. Allah menguasai setiap hati makhluknya. Kita caper kepada perhatian orang, ingin dikasihani. Dan gak bisa orang kasihan kecuali dibalikin hatinya oleh Allah kepada kita. Ayo. Sing salabar. Menghadapi musibah itu ya, jangan pamer penderitaan. Kalau bisa sembunyikan, sembunyikan aja, nggak usah orang tahu. Dan orang tahu juga nggak bisa nolong kalau Allah nggak menggerakkan mereka menolong kita. Berbaik sangka ke Allah bahwa ini adalah pasti untuk kebaikan kita. Ini udah diukur oleh Allah. Ini ada manfaatnya, ini ada hikmahnya. Ini kepahitan diundang oleh dosa supaya saya tobat. Nah ini sabar. Tiap hari Pak, latihan. Mana yang bisa meningkatkan kualitas kesabaran kita? Kalau kita berbuat baik dipuji atau dicaci? Jawab. Mana yang lebih baik bagi mujahadah kita? Kita berbuat baik orang berterima kasih atau tidak berterima kasih? Tidak berterima kasih. Jawab hadirin. Nah, makanya kalau orang yang punya target meningkatkan sabar, kalau ada yang tidak berterima kasih itu latihan. Dan emang kekuatannya didapat dengan kepahitan. Makanya kalau ada yang nyakitin, menghina, memfitnah dan ya berbuat jelek ke kita tuh, manfaatkan ini kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita. Ya memang begitu hadirin, kalau ingin beruntung mah gak bisa enak-enakan, leha-leha yang membuat kita tergelincir. Terima kasih, teng, jam 1, kantor. Lewat 1, udah pulang sana. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan segera tutup dengan doa, tapi mau sedekah buat Palestina ya? Ini ujian kesabaran saudara. Tolong kita akan, oh kita sampai kemarin di Masjidil Aqsa pada sholat di depan, makan siangnya, makan malamnya juga dari kita dikirim Pak. Maksudnya dana kita dipakai masa, silakan bersedekah untuk ke Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. آية كرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله يا الله. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menggenggam segala-galanya, apapun yang kau inginkan pasti terjadi ya Allah. Apapun yang tiada engkau kehendaki tiada akan terjadi. Wahai yang menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat, ampuni kami, ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin.
Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah, agar kami bisa menjauhi maksiat, agar kami selalu takut padamu dimanapun kami berada. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan kami. Tampakkan dunia ini seperti yang kau tampakkan kepada kekasih-kekasihmu. Ya Allah, jangan biarkan nafsu memperbudak kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami terjerumus berbuat maksiat. Jangan biarkan amarah memperbudak hidup kami. Ya Allah, kuatkan iman kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Berkahi majlis ini, ya Allah. Kuatkan iman yang masih rapuh. Berikan nikmat ibadah. Cukupi hanya dengan rezekimu yang halal barokah. Jadikan kami semua ahli sedekah. Ya Allah, berikan pendamping terbaik bagi yang merindukannya, ya Allah. Pernikahan yang barokah. Titipkan keluarga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya istiqomah. Berikan kesembuhan bagi jamaah yang sedang sakit, ya Syafi. Lepaskan dari lilitan hutang piutang, ya Ghani. Berikan jalan keluar, ya Fatah. Berikan perlindungan bagi saudara kami di Palestina, di bumi manapun yang kau saksikan teraniaya, ya Allah. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya, ya Karim. Engkau maha kuasa atas segala galanya, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta dibacakan Al-Fatihah kepada salah seorang jemaah kita, putra dari sesepuh kita yang sedang sakit, ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan beliau. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.